قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين التحذير من الإنكار على الأولياء كان سيدنا الإمام عدروس بن عمر الحبشي يروي عن شيخه سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر رضي الله عنهما أن من تكلم من الأولياء في غيبة وفنائه أما سوى مولاه بكلام ينكره الأكل لا ينبغي المبادرة إلى عليه والقدح فيه بل ينظر أولا في الشخص المتكلم هل ثبتت ولايته وصلاحه أم لا فإن ثبتت ولايته نذر هل ثبت نسبة ذلك إليه وصح إسناد ذلك وبعد صحة إسناد نسبته إليه fa in kana muwafiqan li syar'i syarif wa illa tulib min dawil itla' ala al ulumi dhahir wal batina ta'wilu bi ma'nan sa'ghin ya al aql wa syar'u at tahdhir min al inkar al auliya hati-hati dari mengingkari para auliya. Auliya itu adalah orang yang alim amil wara atau warik zahid para ulia itu orang yang alim orang yang mengamalkan ilmunya orang yang zuhud tidak ada setitik pun dalam hatinya cinta dunia meninggalkan yang syubhat lebih-lebih yang haram, yang halal pun masih disaring, diambil, yang dibutuhkan, ditinggalkan, yang tidak dibutuhkan. Itu aulia, jadi mereka ketika alim mengamalkan ilmunya, zuhud, warok, menekuni, dan mengistiqomahkan ibadah. Akan mendapatkan martabah dan manzilah kedudukan wali, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para aulia itu tidak hanya melakukan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah, tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi yang makruh pun ditinggalkan. Itu para aulia. Ya. Dengan hati-hati, cemas, takut itu selalu mengiringi kehidupan mereka dalam setiap saatnya. Lah, jangan sekali-kali kita mengingkari mereka karena mereka itu menjalankan. Sesuatu yang berdasar dengan hukum, baik dari ilmu zahir maupun ilmu batin, mungkin secara ilmu zahir salah, tapi bila seseorang mencapai dan memiliki ilmu batin, tidak akan menyalahkan. Nah, karena itu kalau ada wali jangan kita mengingkari hati-hati. Nah, karena itu disuruh, saya katakan di sini. Al Habib Idrus bin Omar Al habshi meriwayatkan dari gurunya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, barang siapa yang lancang membicarakan para aulia di saat nya mereka dan fanaknya. Jadi kalau bahasa anunya itu seperti orang hilang akal. Ketidaksadarannya. Jadi para aulia ketika tidak sadar dalam melakukan sesuatu. Dan itu terjadi karena apa? Karena Pemberian Allah yang luar biasa Atau sesuatu yang Sangat Mengagungkan, menajubkan yang mereka lihat Seperti orang tenggelam Terkadang mereka berbuat Atau berkata di saat tenggelam Seperti itu, nggak mengetahui nggak menyadari Sehingga Pembicaraan yang mereka ucapkan Secara dohir mungkin Dikata di, di salah tapi secara batin memiliki arti yang berbeda. Karena itu ketika mereka tenggelam membicarakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang akal mengingkarinya, akal mengingkarinya. La yang bagil ingkari alaih wal gadfi. Jangan terburu-buru kita mengingkari, menuduh, atau suudon kepadanya seperti gini misalnya saat mereka berzikir atau saat mereka beribadah terkadang begitu nikmat dan lezatnya mereka seperti orang yang nggak sadar mengucapkan sesuatu yang menurut akal jelas keliru salah seperti contoh yang dikatakan oleh seorang baduy atau apa itu yang mengatakan gini anta abdi anak robuk ini kan perkataan salah engkau hambaku wa anak robuk aku Tuhanmu dia dalam memohon meminta bermunajat ngomongnya keliru anta abdi wa anak robuk ya? atau dalam berbicara dia ngomong anta abdi wa ana rabbuk. Misal ini, ini misal contoh anta wa ana robuk di saat mereka seperti orang yang tidak sadar, bukan hilang akal, bukan hilang ingatan, enggak, itu karena apa ya, pemberian yang begitu luar biasa datang di saat itu sehingga membuat mereka seperti orang yang tenggelam dalam kenikmatan. Lain dikatakan anta abdi wa ana rabbuk. Ini secara zahir artinya jelas kalau itu ditujukan kepada Allah murtad. Masa dia ngomong anta abdi, engkau ya Allah abdi Tuhanku. Ah, uh, ab, budakku. Wa ana rabbuk, dan aku Tuhanmu. Jelas keliru. Tapi di saat tenggelam terkadang orang mengucap uh, mereka mengucapkan hal seperti ini itu ternyata tujuannya bukan Allah tapi orang yang mendengarnya pasti apa? Gimana dia ngomong antara anta abdi wa ana ini? Nah. Atau seperti yang dikatakan para aulia yang lainnya dalam uh, gosidahnya seperti Syekh Abu Bakar Salim. Dalam surah di Cina, beliau berkata analis sama baniha. Aku yang membangun langit. Beliau mengatakan aku yang membangun langit. Dan sekarang kalau kita misalnya ada orang ngomong -ngom. apa kita anggap dia? Edan bangun langit, huh? bangun genteng, bangun, bangun oma, dah isop, bangun langit. Ini siapa bukan Salim yang ngomong, bukan orang bodoh, bukan orang yang stres, bukan orang yang gila, tapi orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Beliau mengatakan analis sama Baniha. La ini jangan terburu kita mengingkari walaupun secara akal nggak benar jangan keburu kita mengingkari jadi ini wali ngelakoni ini ngomong ini jadi ini wali misalnya ini jangan terburu kita mengingkari pertama lihat yang berbicara yang ngomong tadi itu lihatan yang ngomong tadi itu benar-benar wali orang soleh atau bukan? Nah. Misalnya ada awliya atau seorang soleh lainnya mengatakan fulan itu wali, fulan itu soleh, bukan kong kali kong lu ya. Zaman sekarang ini ada kong kali kong. Kelompok ini kelompok ini mengatakan fulan itu wali. Wah, akhirnya semua orang-orang berbondong-bondong ke dia disetir sama dia yang membuat ini nyetir kelompoknya walaupun berbeda daerah banyak sekarang iki ngomong iki wali iki ngomong iki wali kok tengok-kono iki ngomong iki wali bukan bukan dengan kong kali kong ini ini benar-benar wali kesolehannya jelas oh ini fulat wali misalnya Oh sudah jelas wali berarti kalau bilang oh, bukan wali bukan orang soleh oh berarti wis ya, ingkarono bukan wali bukan soleh oh bukan wali eh, er, apa wali ini berhenti kalau memang wali berhenti kalau memang benar dia wali masih dilihat lagi lihat lagi dinisbatkan kewalian atau kesolehan kepada dia cocok tidak pantas tidak jadi kalau sudah ditetapkan dia wali kita masih butuh melihat benar nggak nisbah tersebut itu pantas nggak untuk dia lihatan kelakonan nih sholatnya ilmunya dan yang lain sebagainya lah kalau memang bener nisbahnya cocok misalnya contoh soge okay, ini, nih gini teloan bener-bener soge -bener so, kalau ndak ya nggak bisa kita ngomong oh iya okay. soge, ndak bisa lihat dulu oh, iya okay aja nih bener aku baru di ah, baru ini ada orang, -orang wali lihatin dulu wali temenan apa ndak lihatin sesuai tidak dengan sifat-sifat atau kriteria para aulia oh benar misalnya kalau sudah benar ya apa yang dia ucapkan tadi itu kalau memang sesuai dengan syariat ya sudah nggak masalah tapi kalau nggak sesuai secara dohir tidak sesuai maka tanyakan kepada orang yang semisal dia seperti semisal yang berbicara ya, nah, untuk menunjukkan kepada kita apa maksud dari ucapannya supaya apa akal dapat menerima terkadang apa yang mereka katakan itu akal tidak menerima nah, seperti apa yang diciptakan Allah atau yang diberikan oleh Allah kadang kita nggak bisa kita terima dengan akal kan gitu ya tapi namanya seorang hamba bisa menerima ataupun tidak kita harus mengimaninya Mau oh, gak mau, harus mengimaninya. Nah, begitu juga dari para Aulia, kita nggak bisa mengetahui kecuali dari mereka. Nah, karena itu kalau memang dilihat di saat dianggap tidak sesuai atau menurut akal itu belum bisa diterima, tanyakan kepada orang yang mengerti, yaitu orang yang semisal mereka, ya para Aulia juga, untuk menunjukkan kepada kita apa maksudnya seperti perkataan analis sama baniha aku yang membangun langit misalnya Analinal utfiha aku yang memadamkan neraka lu tanya kalau secara dohir kita seperti orang-orang kelompok lain itu langsung mengingkari oh ini cari wali ngakung bangun langit mati ini neraka dan lain sebagainya oh, akan ingkar kita sama dengan apa yang di, eh, dikatakan oleh Imam Busiri siwaka aludhu bihi A aludhu bihi ya. Nah. itu pun menjadi pembahasan wah nggak benar ini ini perkataan bid'ah ini perkataan syirik dan yang lain sebagainya kenapa tidak memahami tanyakan kepada yang mengetahui nah, baru kita bisa mengetahui makanya jangan ingkar Nah, kalau kepada para aulia itu jangan ingkar karena apa yang mereka lakukan memiliki maksud tujuan yang mungkin kita belum mengetahui dan memahaminya. Nah seperti yang terjadi kepada Nabi Musa dan Khidir jangan keburu ingkar kenapa? terkadang secara dohir salah tapi menurut ilmu batin itu benar, ilmu batin berarti atas apa yang dia dapatkan dari Allah Ya, dari apa yang dia dapatkan dari Allah, bukan dengan nafsu, syahwat atau ajakan setan, bukan. Makanya Nabi Musa itu diperintahkan untuk sabar oleh Khidir. Sabar. Jangan bertanya sampai aku menjelaskannya. Sekali melakukan tanya. Sekali melakukan tanya. Ngotot. terus dibilangi jangan bertanya kecuali sampai aku jelaskan, aku terangkan, kan gitu. Nah. Tanya duluan. Tiga kali tanya, wis. Kamu nggak bisa terus lanjut denganku sampai sini. Ada firaku baini wa bainik. Wis. Enggak bisa lanjut lagi kamu, sudah berhenti sampai sini. Nah, kita baru dikasih tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Loh, itu secara zahirnya semuanya salah, secara zahir. Perahu bagus-bagus di rusak anak kecil nggak bersalah dibunuh dan yang lain sebagainya loh secara gohir salah tapi secara batin dengan ilmu yang didapatkan khidir dari Allah nggak ada salahnya itu itu khusus nggak semua orang karena itu para Aulia mungkin seperti itu ya. tapi mungkin nggak sampai membunuh tapi seperti itulah gambarannya seperti seperti itu lah kita nggak bisa langsung mengingkari tenang tanyakan kepada yang mengerti kalau memang dia benar apa kewaliannya yang kita yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat kalau sesuai dengan syariat ya wis mari kita bisa tahu oh sesuai kalau nggak sesuai seperti sholat bergerak lebih dari tiga gerakan atau melakukan sesuatu yang terlihat seperti membatalkan, sudah. Tapi kalau dari mereka, beda lagi. Ya, karena itu, ada terjadi, ada seorang Aulia yang sholat, kemudian bergerak atau melakukan sesuatu secara dalam hukum fikih, batal. Nah, salah satu muridnya bertanya kepada salah satu mufti yang kebetulan juga dia belajar dari mufti tersebut, gimana itu? Ya. Katanya mufti tersebut beda. Jawabannya ngono nutos, beda. ada apa meneng? Mau kamu ingkari? Gak ya, bisa ini mufti, masa mufti nggak mau menyalahkan kalau salah? Nah, mufti itu kan diangkat menjadi mufti, bukan sembarangan. Ada persyaratan yang ada yang harus mereka penuhi. Ini jawabannya beda. Nah, mau apa lagi? Nah, kita juga gitu, wow, gak benar tidak sah sembarangan. tutup wali, wali, gak wali, gak wali ini lah, Salah karena apa? Kita gak mengerti. Nah, karena itu, kadang terjadi kepada mereka dari mereka sesuatu yang menurut syariat salah tapi secara ilmu batin tidak karena itu kita perlu bertanya kepada yang mengerti ahsan wujuhi ta'wil ahsan wujuhi ta'wili kalami ba'di salihin alladhi zahiruh munkar an yuhmal dhalika al ghalaba wal istighraq wa sukuti tam'yiz wa khurujil amal alal ikhtiar almanut bihi antaklif antaklif ويكفي على ذلك شاهدا من الحديث الصحيح قوله عليه السلام في مثل فرح الله المقدس بالتائب وانه كمثل الذي ضاعت راحلته حتى قال عليه السلام قال من فرحه ان وجود راحلته بعد الياس منها اللهم انت ربي وانا ربك اخطا من شده الفرح وهذا كفر صحيح لو قاله معتكدا عن تمييز falam yu'adda ada syai'an lima ghalaba ba'alai minal farah mastawla ala tamyizihi paling bagusnya cara mentakwil menduga omongan sebagian orang soleh yang secara zahir itu keliru itu anggaplah mereka mengatakan atau berbuat karena golabah. Golabah itu kalau misalnya batuk nggak bisa ditahan. Kalau misalnya batuk itu nggak bisa ditahan. Atau kalau misalnya ketawa itu nggak bisa ditahan, nggak bisa diempet. Mau nggak mau keluar, ngempet metu Misalnya, itu namanya galaba, atau seperti membaca Al-Quran, nangis tahan sama dia, baca ayat yang menyedihkan, nangis dia nahan, tidak kuat menahan sampai misalnya itu namanya galaba. Itu namanya galaba. Nah, kalau ada para aulia melakukan atau mengatakan sesuatu yang nampak, Akhirnya mungkar, anggap dia dalam keadaan galaba, tidak mampu menahan apa yang. Mereka dapatkan atau atau mereka rasakan atau istiqroh tenggelam mereka, ya tenggelam itu seperti orang sudah nggak sadar diri sudah, yang dilihat yang dirasakan berbeda, seakan-akan dia bu bahkan dia tidak mengetahui di mana dia, dia sendiri nggak tahu di mana dia, apalagi kanan kirinya siapa nggak tahu dia, ini istiqroh seperti orang hilang ingatan dia mungkin melek tapi seperti orang hilang hilangan tak nggak tahu di mana dia nggak ada yang dilihat kecuali yang diingat sama dia yaitu Allah dan Rasulnya wasuku tu tamiz atau hilangnya akal seperti orang hilangnya akal Wa kurujil amr anil ikhtiar al manut bihi teklif dan nggak mampu lah ibaratnya nggak mampu dia melakukan sesuai yang di yang yang nampak lohirnya bagus. Kenapa? Seperti dia dipaksa untuk melakukan itu. Ya, seperti dia dipaksa dalam melakukan tersebut. Nah, itu cukup menjadi dalil yang dari hadis sahih dalam uh, yang terjadi kepada para aulia yang yang nampak lohirnya itu mungkar. Seperti apa? Kesenangan Orang yang bertobat atau seperti kesenangan orang yang menemukan barang hilangnya barang berharga yang hilang. Seperti yang difirmankan oleh Allah, ghalah min farahi firmanya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, ghalah min farahi ada orang yang diterima taubatnya dan diwahyukan kepada seorang nabi bahwa taubatnya diterima atau seperti orang yang kehilangan barang berharga ditemukan barang tersebut karena kesenangan dia. Dia sampai ngomong apa? Ya, padahal sudah putus asa dia. Ya anggap bisa sini mungkin ketemu lagi, mungkin mungkin sudah mati dan yang lain sebagainya. Saking putus asanya, akhirnya eh, Subhanallah ketemu. Padahal sudah sangat putus asa. Bahkan tidak mengharapkan ketemu sudah. nggak ada harapan ketemu. Saking senengnya sampai dia ngomong Allah ma'antar abdi wa ana rabbuk. Saking senengnya seperti yang anak sampaikan tadi. Ya Allah, Kau adalah hambaku dan aku Tuhanmu Ini jelas Kekafiran kekufurannya sudah Ucapan ini jelas kekufurannya Lah ini salah karena apa? Karena saking senengi Orang yang saking senengnya kadang ngomongnya keliru-keliru Kan gitu ya Saking senengi kadang ngomong keliru-keliru ya. Kalau bahasa kitabnya itu sabakol Lisan sudah Keperucut Nah keperucut mengucapkan yang salah itu karena apa? Seneng. Ya apa tidak ada harapan ketemu ketemu. Berusaha bertobat berbulan-bulan bertahun-tahun datang kabar diterima tobatnya. Karena senengnya sampai keliru ngomong deh. Allahumma anta abdi wa Ini jelas kufur ini. Jelas kufur kalau dia mengucapkan apa? Meyakini hal itu tersebut. Kalau dia mengucapkan meyakini hal tersebut kufur. Tapi ini dilakukan karena apa? Karena hilangnya akal saat itu. Kehilangan akal dia. Karena begitu senangnya hilang akalnya. Bahkan dia mungkin nggak menyadari apa yang dia ucapkan. Seakan-akan yang dia ucapkan benar. Nah. Lah ini apakah dia dikatakan kufur? Ya enggak. Karena apa? Karena dikuasai dengan kesenangan Yang kuat Sehingga apa? Mengalahkan tamiznya dia Jadi tamiznya dia Akalnya dia ini dikalahkan dengan Kesenangan Jadi kesenangan menguasai dirinya Sehingga mengalahkan akalnya Sehingga akalnya gak memikirkan ke, Seperti, seperti di, di, situ Saking senangnya Sampai, Contoh gini, gini. gini dapat duit banyak Gak menyangka dapat duit segitu banyaknya sampai inti mengeluarkan dalil dari Matius tanpa sadar misalnya ya. itu kan karena apa melbu ake ndak sadar saking senengnya sampai mengucapkan dalil dari Matius lo itu ya, mudah-mudahan nggak meyakini gitu loh kalau meyakini kufur ini Ung Islam man. ngambil dalil dari Matius yo apa? Matius ini buat tanya siapa buat tanya manusia diambil dalil dalil itu dari Al-Qur'an dari hadis muslim orang islam ini bukan ini orang islam ngambil dari dari Matius Ungetan, itu berarti kalau sebagai pelajaran diri sendiri apa apa oh ini baik saya mau pakai karena apa sesuai dengan Al-Qur'an sesuai dengan hadis apa yang diperintahkan ajar kenapa mungkin terjadi dari mereka apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan Al-Qur'an sesuai dengan hadis tapi mereka melakukan itu seakan-akan mereka dapatkan dari kitabnya, padahal bukan. Lah kita memakainya karena kita melihatnya, nggak masalah. Karena bisa kita ngambil kebaikan dari siapapun. Tapi kalau disampaikan, oh ini nggak benar, nggak benar. Lah itu mungkin karena apa? Menerima duit haken, nggak sadar dia, sampai mengatakan seperti itu misalnya, hanking buat mungkin buka. M-bankingnya itu langsung dalil Matius. Wah, mungkin seperti itu. Lah, ini nah, kalau kau yakin kufur. Kalau yakin. Tapi kalau hilang akalnya karena kuatnya kesenangan, beda lagi. Ya. sadar loh. Allah man tarabdi wa ana ana rabbuk. Enggak sadar loh saking senengnya. Ya. Mungkin ini tidak tahu ketok duit saem M. Ketok tok enggak tahu. Nomi, no, mungkin tulisan iya, duit enggak tahu ketok. Moro-moro ketok, gawe sampean langsung apa? Mungkin itu akan anak Tuhan. Oh no, hmm. Kabe budakku. Oh no, kenapa? Sangking senengi, tidak tok kan gitu. Lah seperti itu para aulia, anggap mereka dikuasai sesuatu yang mereka tidak bisa menghilangkan akal mereka. Bukan gila berarti ya, menghilangkan akal mereka, eh, apa ingatan mereka karena pandangan yang mereka lihat atau kenikmatan yang mereka dapatkan saat itu jangan itu jangan terburu mengingkari. Jadi kalau itu terjadi kepada para aulia itu jadikan alasan mungkin sedang seperti ini mungkin sedang seperti itu. Nah, karena itu bukan belum kelasnya kita ya belum kelasnya kita. Wallahu a'lam ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad ala ya nazilin ala al minal wadi ala al mar al khasibi na atbi ankumud daru Mali walil ba'dil mufatti tilil qulubi turawwi anil hawa disukullahinni wa taksiduni mahwalatul qurubi walau anni muqimun fi himakum اراكم لم اهدد بالخطوب ولم اسلوكم يا اهل ودي فلا تصغوا لارجاف الكذوب يرى اني خلي عن هواكم Walam yadri bima, bainal juno Uhibbu ohib walima manah tom binal ehsani wal lutfil ajibi wa kam ahdat ila siriya Mawahi baduha abal aibi Wakambaad lirohi min himko Muhammadhaja baton anel fati la bibi wali aon war ba وذلك ان اسير الى الحبيب واشهده مشاهده وافنى عن الكون البعيد مع القريب وان ابقى به بعد التفاني فيا بشرى يا ما أوفى نصيبي والحمد لله رب العالمين Salatin ala asadi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqaradha kirun Wa ghafalan zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli abdala salatin ala as'adi sa makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqaradzakirun Wa ghafala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli shalallahu salatin ala sa'di makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ta'ala wa sahbihi wa salim Adada ta'ala wa midada wa Kullama ta'ala wa ta'ala ta'ala wa ربي علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكينا وفاكه أهلنا لنا في ديننا مع للقتل أنسى وذكر ربي وفقنا وفيكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق القلة حلالا دائما وأهل أتكياء أولما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم ربي منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل مالون واغفر واستر ان تكرم من ستر وصلاة الله تشال المصطفى من الى الحق دعانا والوفا على الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi jal fi ta'ati wa fi marzatika jami'a umuri allahumma ya alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyyati jami'a hajati wa'fir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khatiati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati uktubni fi diwani sadati wasluq bi sabil najati fi hayati wa mamati اللهم إني طامع في أطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هدىك وألهكني بأسبيك اللهم سلني بمن يرسلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب لأجل فلديك

الحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الدين والامام ابو بكر وجود الشيخ ابي بكر بن سلم واخي من زلم سلم والحبيب احمد بن محمد الحج الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجل في العرش ولا ابي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن عمران بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد الله بارك الله وجهاد وغاث والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد واصوله وفروعه أه نور الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصوله وفروعه وفروعه من أم المدرسه ومحبهم من المتكلمين بهم ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات أمبات المسلمين

اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وفينا من شر ما تجد به الايام والليال اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسر علينا من رحمتنا من برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد نبينا اللهم صل الحمد لله رب العالمين